semuanya. Hari ini sekarang kita lagi di rumah kakek neneknya Adam di rumah mertua di Slovakia. Dan kita tadi sudah selesai makan siang, tapi Adamnya nggak mau tidur. Ya udah deh, mumpung lagi di luar ya, terus halamannya juga lumayan besar, jadi kita main-main aja. Adam lagi petik buah apa sayang? Buah apa? Buah ini namanya red currant atau bahasa Hungarianya ribizli. Buahnya kecut, asam, tapi ya segar, banyak mengandung vitamin C-nya. Dan kebetulan meskipun 2 atau 3 minggu yang lalu kita di sini ya, jadi mereka nggak ambil buahnya dan masih ada di sini. Mungkin sengaja disisain biar kita bisa makanin buahnya, nggak usah dibawa pulang ke Budapest. Kita petik, makan aja di sini. Dan ini ukuran pohonnya tidak terlalu besar, tapi buahnya banyak. Jadi ya begini. Me. Oh, that is the Eperfa. Mulberry. Adam sini dimakan. Kalau mereka nih, buah beri sini kan asam ya rasanya, jadi mungkin gak terlalu suka mertua. Makanya dibiarin aja nih, lihat sampai kering tuh. Tuh ya, lihat kan. Adam diemam diambil, coba mama Nah, kebetulan lagi tadi beberapa buahnya juga ya, bukan hanya berries, bukan hanya red currant aja yang tersedia. Segar pemirsa. Ada mau mami jadi kali sapu ke debi. Kenapa? Iya. Adamnya nyanyi. Mau ini di emam gak? Berisnya. Red currantnya di emam. Ada. Iya, di emam. Di emam, sehat. Mengandung vitamin C. Sini. Di emam gak boleh dibumbum. Kenapa begitu? Asam. Asam kali ya. Asam, guys. Dimam berinya. Nyam. Finum enggak? Finum. Nikmati red currant, dan saatnya saya ambil buah red currantnya langsung dari pohonnya, dan ini akan saya langsung nikmati di sini. Untuk pohonnya yang tidak terlalu tinggi tapi buahnya banyak, dan memang masih tetap berbuah terus sampai beberapa minggu ke depan. Ini dibikin apa ya enaknya ya? Asinan. Nah, seperti ini buah red currant-nya. Opa. Oh my god, yes, black currant. Ini black currant. Adam. Ini rebutan sama semut, banyak banget semutnya. Red currant, he doesn't like it. Black currant. This one, no, the red, yes. Almost. Gere Adam, bize suka, hay Adam. Gere, hadi. Hadi gere. Kita nikmati. Woo!
segar banget. Kalau dibikin jus lebih segar lagi. Jadi red currant, black currant, sedikit gula, blender. Luar biasa. Mantap. Adam, kamu gak tidur? Bobo sayang. Ini buah red currant-nya. Kalian bisa lihat kan semutnya banyak banget. Tapi hanya semut hitam. Karena semut-semut hitam ini tahu buah ini enak. Makanya semut aja di sini tuh. Buahnya. Ada buahnya beberapa, sebagian sudah kering kena matahari dan karena memang mertua juga enggak ambil ya buahnya. Sama kayak yang red currant tadi. Ini favorit aku sih. Tapi ada lagi namanya cedar, vegeta cedar atau black berry, kayak black currant nanti. Ada dua tipe juga, eperva atau mulberry dan satunya cedar. Enak banget juga. Wake up. 1, 2, 3.